Halo semuanya, hari ini kita mau coba review pistol Dompis Doblis ya. Ini masih ada bungkusnya atau kemasannya. Ini buatan Cina ya, dan udah dibuka sih kemasannya. Ini ukurannya, coba kita ukur. Sekitar 23 cm panjangnya. Terus lebarnya itu atau tingginya sekitar 10 cm. Ini lumayan gede ketimbang pistol Doblis yang biasa. Ini bahannya full metal. Kecuali gagangnya plastik. Ini di larasnya ini ada ornamen-ornamen sama di sininya juga nih. Sama di sebelahnya juga ada. Ini pistol Doblis. Laminasinya pakai kertas. Isinya dari sini. Ntar kita coba isi ya. Isinya dari sini, dari samping sini ya. Nah. Dimasukin ke sini nih. Oke. Suaranya lumayan kencang. Tapi tekanan ininya ini kurang kencang kayaknya, jadi suaranya nggak terlalu neken ke petasan, ini kurang kencang. Dah, itu aja, sekian review pistol Doblis hari ini. Terima kasih.